Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu schedule Ayu Ting Ting hari ini, hari Jumat 17 September 2021. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update, happy free day, tetap semangat, stay safe, stay strong, jaga jarak, selalu pakai masker, dan stay healthy. Dan inilah schedule Ayu Ting Ting hari ini. Jam 12.30 waktu Indonesia Barat nanti Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV, dan jam 21.30 waktu Indonesia Barat Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak. Ini 14.30 sepertinya secara tulis ya pemirsa. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, berolahraga pagi morning. Dan ternyata Ayu Ting Ting di sini cedera lagi pemirsa, dan lagi dibalut nih, lagi diperban sama sang guru Cisuci Yoga. Terima kasih Cisuci Yoga. Dan di sini ada info terbaru nih, wow super luar biasa nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim nih, Lapor Pak dapat trending 4 di YouTube kemarin ya. Dan hari ini Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lainnya trending lagi nih. Keren kan Lapor Pak bisa trending nih. Baru saja kemarin trending 6 di YouTube, dan sekarang alhamdulillah hari ini Lapor Pak dengan judul War Kopi 3 Pemuda Mirip Warkop DKI trending lagi 4 di YouTube. Pencapaian yang sangat luar biasa untuk Ayu dan juga tim Lapor Pak. Dengan jumlah penonton 1,1 juta kali ditonton satu hari yang lalu, dan trending 4 di YouTube. Selamat untuk Ayu Ting Ting dan juga tim, dan selamat juga untuk War Kopi ya, sekarang jadi terkenal deh. Selamat dan sukses untuk semuanya. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik sekali dengan bandananya. Dari patroli Ayu Ting, selamat pagi Ayu. Cuma mau bilang kamu mau foto ekspresi jangan terlalu cantik dan imut kayak gini ya, soalnya haters pada sakit jiwa kalau lihatnya. Ada-ada aja ya patroli Ayu Ting. Semangat dan sehat selalu deh untuk Ayu. Dan inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting dan beberapa pose Ayu ketika di acara Lapor Pak semalam bersama Bribda Mustaqim yang sangat ganteng banget nih. Bribda Mustaqim bikin Ayu dan Hesti klepek-klepek. Lihat nggak, Ayu dan Hesti bikin ngakak. Dan dari Ailena Jua 98, kakak curhat ke adeknya. Erna SGR kalau udah berdua kocak banget. Dari Suterwati, selamat pagi, diawili dengan senyuman. Dan sahabat semua, inilah beberapa foto kegiatan Ayu Ting Ting semalam di acara Lapor Pak yang seru abis. Sepertinya nih trending lagi nih, wow. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini, dan semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua yang ada di rumah. Selamat beraktivitas dan jaga terus kesehatan. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa nanti malam Lapor Pak akan tayang lagi nih dengan episode yang pastinya lebih seru. Oke sahabat, Mimin ucapkan terima kasih telah menonton dan menyaksikan channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan kita doakan ya, semoga cedera kaki Ayu Ting Ting segera sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti semula. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, oh my god, kita
wall seat seperti biasa. Buat kalian yang mau atau juga bisa langsung ke Shiva, ke Alia, atau ke Krishna. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan endorsement, paid promote, yang lain-lain yang berhubungan dengan endorse, kalian bisa kerjasama dengan manajemen endorse aku, yaitu Such Manage. Kalian bisa langsung hubungi SAC Manage atau ke Shiva, ke Krishna, atau juga ke Alia. Kasih ya. Dibilangin suruh masuk kelas.